Akan tampak meriah, salah satunya yang akan menjadi pemain pada pemilu yang akan datang adalah Partai Umat, partai yang didirikan oleh tokoh reformasi, seorang tokoh besar, Bapak Amin Rais. Hari ini saya mengundang ketua umumnya, yang adalah seorang saintis. Ternyata Mas Ridho Rahmadi, PSD, beliau akan menawarkan kepada kita semuanya sebuah pola untuk pemilu di mana kemudian biaya menjadi lebih rendah dan risiko-risiko seperti kemarin kematian banyak PPK itu bisa dihindarkan karena beliau adalah seorang PhD pada bidang AI artificial intelligence dengan spesifikasi data science ini ilmu yang jarang beliau dapatkan S2-nya di di apa di Ceko dan Austria dan kemudian S3-nya di Belanda di ya. Nijmegen Megan tulisannya, ya. bacanya Naimehan. Apa yang Anda tawarkan tadi? Ya ini e-voting berbasis blockchain yang katanya Anda bisa menghemat 90 triliun yang sonder pelanggaran dan kematian KPPS. Ya. Kita mulai dari situ dulu, Mas. Supaya ya. orang lihat bahwa kehadiran Anda sebagai sebuah partai baru dan seorang pimpinan parpol itu ada gunanya bagi kita. Tanda petik ada gunanya. Monggo, silakan. Ya. Jadi berangkat dulu bahwa seharusnya kita tidak melihat pemilu itu sekedar... Uh, ujung-ujungnya menangkalah atau perolehan okay. suara. Harusnya kita melihat pemilu, ya maknanya itu uh, lebih besar, lebih luhur. Ya. Kita tahu lewat pemilu nanti kita memilih kepemimpinan nasional, kita memilih pemerintah, memilih representasi masyarakat. Ya. Yeah. Uh, dari situ tentu kita ingin melanjutkan cita-cita ya, kemerdekaan bangsa ini, pancasila dan UD 45. Yeah. Nah tentu untuk menuju ke sana uh, kita lihat kalau dari UD45 kita sudah menyusun juga menurunkan enam asas pemilu. Enam asas ini menurut saya itu bisa direalisasikan atas dua faktor. Pertama, faktor kesiapan manusianya. Kedua, faktor ketepatan mekanismenya. Nah, dari artikel yang saya sampaikan tadi, dari gagasan ini, itu berkaitan dengan yang kedua. Kalau tentang manusianya, tentu itu sebuah apa, proses yang perlu edukasi eh, yang bertahap ya gitu tentang mekanisme kalau kita lihat mekanisme sejauh ini tidak tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, tapi kalau kita lihat anggaran berubah berubah naik drastis. Hmm, ya. ya. Ini ya, ini kita lihat kalau dibanding 2002 uh, 2004 lah ya. Kalau anggaran sekarang itu 110 yang saya tahu bahkan ini 119 ya. triliun ya. Jadi sekitar 76 atau bahkan 86 triliun untuk KPU. Ya penyelenggaraan, dan satu sisanya 33 triliun untuk pengawasan. Yeah. Intinya anggaran sekarang itu 25 kali lipat dibanding pemilu 2004. Oke. Okay. Diba kemudian dibandingkan pemilu yang lalu sekitar tiga uh, kali lipat. Padahal tidak ada mekanisme yang berubah terlalu banyak. Tidak ada mekanisme yang Tidak ada mekanisme yang berubah terlalu banyak. Mekanismenya tetap. Kita datang ke TPS, TPS ber berjumlah 800-an ribu itu, kemudian suara dihitung apa? KPPS, dikirimkan transit di kantor desa, kemudian dikirimkan ke kecamatan. Seluruh desa sudah berkumpul ke kabupaten, dan seterusnya berjenjang hingga sampai nasional. Itu butuh satu bulan lebih. Itu mekanisme tidak berubah. Kalau kita lihat e, dari detail anggaran KPU, 2024, itu yang berubah adalah e, honor untuk ad-hoc. ada tambahan, e, ada tambahan untuk badan etop. Nah, kita kalau bedah sedikit mekanisme yang seperti ini, kalau kita lihat dari sudut biaya dulu, ya mau tidak mau pasti butuh biaya yang tinggi. Nah, ini lah ya karena ini. 54 ya untuk badan ad hoc. Kalau dihitung badan ad hoc itu sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta, itu saya sampaikan di sini, batas bawah itu 5.941.000, batas atasnya 5.944.000. Intinya hampir 6 juta. Itu badan ad hoc saja. Belum lagi nanti pegawai KPU yang tetap 14 ribuan itu. Kemudian dengan menggunakan kertas, tinta, segala macam, itu butuh 16 triliun ditambah lagi dengan mekanisme yang masih seperti ini yang mungkin dalam kesempatan ini kita sebut tradisional yeah. ya, cara tradisional itu bawaslu ya lebih banyak nanti pengawasannya menggunakan tenaga manusia kan SDM gitu ini anggarannya 33 triliun jadi yang ingin saya sampaikan ya ingin gagasannya adalah kita merubah atau mendiskusikan alternatif menggunakan e-voting berbasis blockchain e-voting secara singkat kita nanti memilih menggunakan piranti elektronik ya yang terhubung dengan internet, oke, okay. ya jadi lebih detailnya lagi yang saya maksud karena e-voting banyak tuh macamnya, ya. itu kita menggunakan HP, HP kita itu smartphone itu, kemudian ada aplikasi yang kita buat khusus untuk nyoblos tanda kutip, jadi tidak ada lagi kita perlu ke TPU, tidak ada lagi perlu suara-suara apa. Eh, suara berjenjang selama sebulan sampai rekapitulasi nasional ya. Itu tidak perlu ada lagi. Kembali ke soal biaya, kalau kita menggunakan itu tadi ya, maka badan ad hoc hampir tidak diperlukan. Maka anggaran 42 triliun kita bisa prioritaskan untuk yang lain. Contohnya pendidikan dan lain-lain. 16 triliun tidak ada lagi kertas. Tidak ada lagi tinta, ya, tidak ada lagi daftar caleg dan seterusnya. Karena semua bisa di, di, diakses lewat HP. Bahkan bisa dilihat nanti setiap setiap apa setiap caleg bisa menyampaikan ide-idenya, tidak hanya foto gitu. Nah itu berarti 42 triliun tambah 16 triliun. Menurut saya 80 persen kegiatan Bawaslu juga hampir-hampir tidak ada. Artinya berubah, bukan tidak ada berubah kan? Kalau kita menggunakan e-voting berbasis blockchain, maka kemudian kira-kira 26 triliun ditambah 42 triliun ditambah 16 triliun. Kemudian kita lihat peruntukannya ini sekitar 14 triliun kan itu untuk untuk renovasi gedung uh, uh, apa arsip uh, ya renovasi gedung-gedung lah gitu ya. Saya pikir kita bisa ambil beberapa triliun karena kita nggak perlu banyak arsip lagi gitu. Intinya adalah Anda ingin menawarkan sebuah uh, platform yang bisa dipakai oleh negara ini untuk berpemilu ria hmm. itu bisa menguntungkan dalam banyak sisi. Pertama yeah. biaya, yang kedua keamanan, yeah. yang ketiga efektivitas proses yeah. dan segala macam. Iya. Yeah.